saudara, jumpa lagi bersama saya Intan Nur Aziza dalam Broadcomnas. Saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan informasi teraktual dan terpercaya. Saudara, inilah informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara, vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun sudah dimulai sejak 14 Desember kemarin. Jumlah sasaran vaksinasi ini mencapai 26,5 juta anak berdasarkan data sensus penduduk 2020. Vaksinasi ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan dilaksanakan di provinsi, kabupaten, atau kota dengan cakupan vaksinasi di atas 70%. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menyampaikan target vaksinasi nasional di akhir tahun 2021 mencapai angka 70%. Target tersebut sangat diharapkan agar setiap provinsi dapat memenuhinya. Namun, hingga saat ini, kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara belum menjadi prioritas pertama, melainkan masih menunggu giliran sambil memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Intan Nur Aziza, mewakili kerabat yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.